Kebentur apa, Mas? Kebentur apa? Kaki meja. Kaki meja. Ini jadi lututnya geser. Tempurungnya nih. Tempurungnya, Mas, geser. Heeh. Tadi cek lagi, beda kan sama ini. Lurus itu enggak apa-apa. Mas, relax aja. Relax, Mas. Mas. Iya, otak kamu sendiri. Berasa nggak tadi dipindahin? Enggak sih. Cuma angkat. Sini turun. Sini, bilang temannya, angkatin tuh tandu gitu. Angkatin tuh tandunya. Aman ya, nggak usah tandu, nggak usah ya. Lagi ngapain sih? Lagi mau bersih-bersih itu, Pak. Lagi bersih-bersih. Jadi masnya ini dinas. Dinas. Cleaner. Cleaner. Kebentur apa, Mas? Kebentur apa? Kaki meja. Kaki meja. Ini jadi lututnya geser. Tempurungnya nih. Tempurungnya, Mas, geser. Tadi cek lagi, beda kan sama ini. Lurus itu enggak apa-apa. Enggak dibenerin sendiri tadi. Iya, dari sini itu bisa-bisa. Keras. Sakit, iya, keras. Dari mana dinasnya? Apa nama tempatnya? Tempat kerjanya. ISS ya? Ini saya ambil gambarnya ya. Tapi ntar bisa lulus lagi, Pak. Hmm? Ntar bisa lulus lagi, Pak. Sini ngapain? Insya Allah ntar dicek langsung. Tahu dari sini siapa yang bawa? Itu dari pengawas saya, Pak. Tapi emang pernah sih ada yang dari ISS juga ke sini. Apanya sakitnya? Nih, Pak. Lutut. Kebentur, Pak. Kebentur meja. Cek dulu ya. Katanya para pelajar ini jadi posisinya ini dislokasi untuknya batoknya itu geser. Geser ke samping gitu, jadi
posisinya agak miring gini. Sakit tau ini kan Rizky? Ya cerita dong. Mas relax aja. Relax, Mas. Mas. Gigit apa kek? Kenapa tadi sayang gigit sayang? Gigit tangan. Jangan gigit sayang tuh. Mas, Mas relax tuh pak. Apa saja ini sudah? Nah, kembali. Enak lah. Kenapa? Ah. Iya, atau kamu sendiri? Si bapak nggak pakai ngomong-ngomong. Anu ini diperban dulu ya karena masih. Nanti anu gampang geser. Gampang geser. Ah, diperban dulu segini segini aja. Uh-huh. Kalau enggak biasanya seperti ini gampang geser lagi. Iya, iya. Posisinya. Iya. Karena dia kan memaksa ruang yang kosong terus diambil alih. Uh-huh. Kena isi terus ini tadi kosong. Jadi gampang begini lagi. Gampang begini lagi. Iya, iya. Sabar dulu ya. Iya. Oh, enggak sakit kok. Enggak kenapa-napa ngapain sini. Nah itu tuh kalau yang misalnya muak dalam muak itu begitu juga pak? Enggak, kalau itu kan ada sekadar nyangkut. Iya. Udah tuh udah balik lagi. Udah nggak sakit? Sakit nggak? Masih sakit sih dikit-dikit. Iyalah, iya. Karena dia kan bukan posisinya. Berasa nggak tadi dipindahin? Enggak sih. Cuma merasa sedikit terus. Tadi ya, di mobil ngelulu-ngulu, aduh. Iyalah. Iya, salah sih, Pak, ya. Salah posisi sih. Iya, posisinya salah. Kurang tepat, Pak. Ya, biar benar, biar baik. Gara-gara kebentur ya tadi ya. Meja kan segini, dia lagi bersihin ruang kelas. Tutup gitu, gini. Ini anu, bentuknya. Bau ini. Wah, ngeri sekali kayaknya. Orang sampai diikat, Pak. Oh iya. Jadi ini kita tekan dulu seperti ini, Mas. Ya, nanti seminggu kontrol sini lagi gitu aja. Oh, iya. Mudah-mudahan nanti seminggu sudah oke gitu aja. Ya. Tapi yang paling kontrol sini nanti kalau masih dibalut-balut, kalau sudah enggak dibalut, ya dibalut. Nah, ketika pakai perban gitu, boleh neko? Boleh neko enggak? Semampunya. Dia berak jongkok? Enggak apa-apa, ini yang jongkok ini agak selonjor sedikit, enggak usah full-full dulu. Keluar-keluar kalau terpaksa. Oh iya. Ini masih bengkak, Mas. Bengkak, wajar ya. Karena dia itu tadi ruang yang kosong dipakai untuk ini, jadi agak terdorong dagingnya agak luka sedikit. Iya, Pak. Angkat lurus. Angkat kaki. Lurus. Nah, lurus. Namanya siapa? Asep, Pak. Asep? Iya. Asli Cirebon? Iya. Cirebon namanya Pak Asep? Oh iya. Saya taruh YouTube nggak apa-apa ya? Iya, Pak. Apa? Itu misalnya apa? Al-Fadilah. Iya, ini tempat ini. Al-Fadilah TV. Ditangani oleh Pak Muhlisin.
saya waktu dulu juga pernah pak di yang ini nih yang terus kesini juga enggak bukan agak tuh masa ada patah enggak maksudnya bengkok itu tapi kan ini mah tuh lurus banget. Ini jatuh. Iya, jatuh. Dulu pernah jatuh. Kecil, iya. Diobatin di mana? Di sana Pak, di Cirebon. Oh, di Cirebon. Kecil lah. Iya. Asli Cirebon, Pak. Kamu enggak ngasih apa-apa nih. Abi pulangnya digotong apa gimana? Digendong apa digotong pakai itu lagi apa gimana? Mau jalan? Tadi masuknya masuk, di video tadi masuknya gotong masuknya pakai ini nih tadi nih di video? Enggak? Enggak orang saya kan masukin ini dia tadi buka itunya tadi digotong-gotong pakai tandu kita pulangnya lari. Lari apa gimana, Pak? Ini kan ada cara kalau. Ini, Pak. Ini juga basah. Pakai ini tadi, Pak. No. Diganjel ini, diikat-ikat. Iya, memang sakit ya tadi. Ini sakit banget. Pakai tandu ini. Jadi kalau gerak tuh sakit, Pak. Nanti nekoknya jangan full-full ya, pokoknya separuh kurang sedikit lah. Separuh kurang sedikit. Biar nggak mesat lagi. Biar nggak geser lagi maksudnya. Kamu masih baru itu gampang masih kamu. Sakit? Belum bangun, berdiri. Ya. Sini, turun. Sini, bilang temennya, angkatin tuh tandu gitu. Angkatin tuh tandunya. Aman ya, nggak usah ya. Kalau nanti malam agak sakit sedikit nanti kalau sakit banget minum penanda saja dia sih. Teman-teman mana tuh? Jadi mata kuang atau apalah? Oh apalah? Oh kantong kuang ya? Kalau enggak ya konstan atau apalah? Mulai baik. Mas, tandunya aja bawa deh mas. Ayo cuma sedikit ya. Kamu sih dulu ya, gue mau ambil. Ini gak apa-apa. Naik motor enggak apa-apa. Alhamdulillah gitu. Kalau enggak tanggung lagi aja. Makasih ya, Pak. Bisa naik motor bisa.